Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan alat-alat cukur dan fungsinya. Yang ini namanya neck tap ya, buat penghalang supaya rambut tidak masuk atau tidak kena baju customer ya. Ini mereknya dari Uppercut ya. Ini bisa dibeli di online ya. Terus yang ini tisu leher ya. Tisu leher ini fungsinya untuk supaya menahan rambut supaya tidak masuk juga ya. Ini jadi lebih rapat. Terus fungsinya selain itu, tiap-tiap customer kan beda-beda. Jadi kalau ada penyakit tidak bisa menular ya, atau terinfeksi. Ini buat di leher. Terus yang ini pomade ya, buat styling. Ini water base. Ini bisa didapatkan di Alfa atau Indomaret. Kemudian ini comb attachment atau sepatu buat di mesin cukur. Ini ada ukurannya ya. Ini 1/5 ya. Satuannya milimeter. Kemudian yang ini 1/5 ya. 1/5. Terus kemudian yang ini 1 mili ya. Mereknya dari Wang langsung. Terus ini namanya gunting atau scissor bahasa Inggrisnya. Ini gunting penipis atau sering kita dengar gunting zigzag. Ini buat menipiskan rambut yang tebal ya fungsinya. Ini pisaunya kayak regaji. Terus ini gunting atau scissor. Ininya lurus ya. Ini gunting cutting. Ini juga bisa mentekstur. Tapi hasil potongannya terus yang ini nomor 2 2 mili ya, satuannya bukan senti. Terus yang ini nomor 3 terus ini nomor 4 kemudian yang ini nomor 6 6 mili juga ya, kelihatan di sini. Ini nomor 8 kelihatan juga di sini ya. Bisa blending atau lurus. Ini mereknya dari buatan ini ya, Kalista Beauty Made in Pakistan. Terus ini sisir parting ya, buat pas awal nyukur atau membelah bagian rambut. Terus yang ini sisir overcomb buat meratakan ya,
area samping atau area atas. Terus yang ini sisir styling ya dari Kapten. Ini sisir ini juga bisa dipakai ya. Ini bawaan dari Waha langsung. Terus ini buat membersihkan ya, sapu-sapu. Sama ini juga yang kecil bisa pakai, bisa buat membersihkan rambut di area leher. Ini bisa membersihkan rambut juga. Bisa di mesin juga yang membersihkan pakai alat ini ya. Terus ini alat pembersih buat mesin clipper atau mesin cukur buat di area pisau atau blade. Ini buat sisir yang ini ya, yang bulat, fungsinya untuk menjatuhkan rambut yang kecil-kecil bisa jatuh pakai ini. Terus ini koas buat ngerazer atau buat bikin online ya, pakai sabun ini di area samping, biasanya bikin outline atau garis. Sebelumnya pakai ini dulu ya, kayak kuas ini terus pakai sabun. Kemudian saya akan menjelaskan ini fungsi mesin ini atau clipper ini ya. Ini mereknya dari Wall Super Taper. Ini termasuk jenis alat cukur corded ya, yang pakai kabel. Jadi nyalanya ini pakai kabel. Terus ini like ini ya, tombol on off nya ya. Kalau dimasuk, dicolokin ke listrik ini, nyalainnya ini yang digerakin. Ini ada on off nya di sini. Terus ini lever itu buat menaikkan atau menurunkan, jadi supaya hasil potongannya itu bisa pendek atau setengah atau panjang. Kemudian yang ini blade atau pisau ya, ini buat memotong rambutnya. Ini jika digunakan gini bisa maju mundur, kalau pengen panjang tinggal ke open ke bawah, kalau tengah-tengah hal, kalau ke atas close ya, jadi potongannya pendek. Itu dari mesin Super Taper yang jenis corded. Ini jenis alat cukur yang cordless, yang tanpa kabel atau sering dicas. Ini lampu indikatornya ya, ini sama juga ada ininya, on off nya buat menyalakan. Ini sama ini penutup ya, pengaman buat LED supaya tidak terjadi benturan, ada penahannya pakai ini penutupnya. Ini dari merek mesin dari Wimak, blade nya enak buat dipakai fade ya, ininya agak rata. Sama fungsinya ini lever atau tuas. Di sini ada angka-angkanya ya, ukuran-ukurannya gampang, tinggal kalau misalnya pengen cukurannya panjang berarti di sini agar lebih pendek, majuin lagi, naikin, terus tengah-tengah, terus ke atas, level close atau tutup. Jadi kalau levelnya gini pasti hasil cukurannya pendek. Itu yang ini, yang geraknya ini ya, dead pisau ini maju mundur. Terus yang ini trimmer ya. Trimmer ini buat bikin outline. Ini mereknya dari Kemei. Ini on off nya ini ya. Ini tergolong jenis yang cordless, yang tidak pakai kabel atau dicas. Cara menyalakannya gini, mulai pijit on off nya ini ya. Ini tidak ada pengaturan. Kalau trimmer itu tidak ada pengaturan lever ya atau tuas, karena ini buat garis atau outline pada finishing.
mirip-mirip kayak razor ya, kayak silet, tapi ini tidak terlalu bikin ini garisnya tidak bikin terlalu tegas. Kemudian ini ya, ini sisir juga ya, sisir yang buat tidak terjangkau ya, ini bikin detailing ini dari paling rapat sampai yang paling agak renggang ya. Ini bisa pakai sisir ini ya, kalau area-area yang tidak terjangkau pakai sisir ini pasti kena. Aduh. Ini ada jenis cepitan ya, ini cepitan yang biasa. Nah, yang ini yang jepitan bebek, ini lebih kunci ya. Terus yang ini razor ya, razor ini pakai silet ya dalamannya.